Hadirin undangan yang berbahagia, tentunya dalam kesempatan yang baik ini saya harapkan dan saya ingatkan juga beberapa OPD serapan anggaran yang masih rendah. Ini penting karena ini tinggal berapa bulan lagi, sudah mau 3-4 bulan lagi sudah mau masa akhir tahun. Lagi yang berhubungan dengan fisik atau di OPD yang belum sama sekali melelang pekerjaan-pekerjaan fisik, saya ingatkan juga untuk segera, begitu juga dengan pengadaan barang dan jasa. Ini saya minta kepada semua OPD yang berhubungan dengan fisik maupun juga non-fisik, karena kita dituntut juga oleh pusat untuk serapan anggarannya bisa tercapai ya, sampai di akhir tahun ini. Dan saya ingatkan juga, Oktober ini BPK akan masuk untuk meriksa fisik pekerjaan Oktober ini. Jadi siap-siap saja untuk juga memberikan laporan. Jangan BPK datang, Bapak lari. Nah, itu menjadi penilaian BPK. Dia kan bukan nangkap Bapak, hanya nilai. Saya minta itu diberi informasi-informasi ke BPK apa yang diminta mereka. Layani dengan baik. Berikan informasi yang terbaik. Dukung ke lapangan. Nah, ini di bulan Oktober ini. Itu permintaan saya pada beberapa OPD. Dan tetap bekerja dengan baik dengan sebuah tim yang kuat. Dan saya minta juga, jangan bawahan itu tidak tegak lurus ke atasan. Banyak saya temui di beberapa OPD, saya tidak sebutkan di sini. Ada bisa kabak, kabit, atau kasih tidak tegak lurus dengan kepala OPD. Melawan. Berani melawan kepala. Kasih berani melawan kabit, kabit berani melawan kabak, seterusnya harus tegal. Itulah saya katakan bekerja secara tim, saling mengisi. Ini perlu saya sampaikan kepada seluruh OPD-OPD yang ada di pemerintah, saya bantu saya selaku kepala daerah untuk bekerja, jadikan kabupaten ini kabupaten yang pemerintahnya baik, yang penilaiannya ke depan progresnya makin naik. Dan juga yang berhubungan dengan penilaian MPC KPK, saya mohon juga untuk ditindaklanjuti. Ada beberapa OPD ini kita tidak tahu, belum tahu laporan ombudsman gimana. Jadi yang harus jadi catatan Bapak Ibu, kepada para camat, saya minta nanti proyek ke lapangan batas-batas desa yang belum selesai ya, ini harus diselesaikan dengan OPD terkait, karena kita harus targetkan, karena begitu batas ini selesai kita bisa menyelesaikan permasalahan. Saya kasih contoh seperti hari ini kami rapat di Polres berkenaan dengan masalah PT Darmek, karena ada dua desa yang belum bisa selesai, kita belum bisa menyelesaikan permasalahan itu. Batas desa Pinandi dan batas desa Kedang Damar. Tapi yang desanya sudah selesai, kita tinggal hitung berapa yang harus diganti rugikan. Tanam tumbuh, kapak beliung, dan juga plasma. Saya kasih contoh. Dan kepada Bapak Ibu yang telah dilantik, selamat dan mulailah bekerja dengan baik. Dan segera berkoordinasi dengan yang di dalam satu kantornya. Semoga bisa cepat, Bapak Ibu akan menjadi yang terbaik. Biasa mutasi, Pak. Ada kesempatan nanti, silakan kesempatan lebih tinggi. Jadi, tidak ada cerita Bupati atau Pak Kepala Kaban BKPSD membuang Bapak, tidak. Karena biasa mutasi. Malah harus bersyukur. Ya. Orang berebut-rebut mau jadi ASN, Bapak Ibu udah jadi ASN. Tinggal Bapak Ibu berebut-rebut menjadi dapat job jabatan yang baik, yang lebih tinggi.
kan seperti itu. Jadi ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada pejabat yang baru dilantik serta diambil sumpah pada hari ini, khususnya mendapat promosi jabatan. Saya ucapkan selamat bekerja, harapan bahwa saudara-saudari mampu membuktikan kemampuan saudara-saudari dengan menunjukkan prestasi kerja yang baik di masa-masa yang akan datang. Kepada yang hari ini mendapatkan rotasi jabatan, selamat juga tugas di tempat yang baru. Semoga saudara dapat bersegera beradaptasi dengan tugas jabatan di lingkungan kerja yang baru, serta menjadikan pengalaman dalam jabatan sebelumnya sebagai sarana introspeksi diri dan evaluasi peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang pada hari ini sudah mendapat kesempatan diberi kepercayaan mengemban tugas di tempat tugas yang baru. Semoga di tempat tugas yang baru, saudara-saudari dapat segera menyesuaikan dengan kondisi kerja yang baru dan melaksanakan tugas dengan baik. Demikian sambutan ini, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil Kata Lino, Kecaramin Kasaruga, Pasengat Kajiwata. Terima kasih. Baik, terima kasih Bupati Bersayang atas sambutannya. Terima kasih.